Datuk Seri Alif Sukri bengang dengan kecaman yang diterimanya daripada segelintir pihak kerana menjalinkan kolaborasi dengan Ira Kaza. Baru-baru ini, Alif Sukri melantik Ira Kaza menjadi duta produknya, membuatkan ada pihak yang tak senang dan mahu memboikot produknya. Alif Sukri ternyata kecewa dengan tindakan tersebut kerana menurutnya, jika dia tidak mengambil orang seperti Ira Kaza dan memberikannya kerja, macam mana kalau dia buat benda yang tak elok, tegas beliau kegeraman. Selain itu, Alif Sukri menyatakan bahawa dia melantik Ira Kaza sebagai model tudung, bukannya mengarahkannya untuk selak kain atau sebagainya. Bukan itu sahaja, Alif Sukri sebelum ini pernah melantik artis ternama yang lain untuk menjadi duta produknya, namun tiada siapapun kisah. Apabila tiba ke kolaborasi dengan Ira Kaza, terus dia dihentam dan mahu diboikot. Bercakap kepada Mstar Online, Alif Sukri turut menegaskan bahawa dia telah membayar cukai LHDN dan zakat berpuluh juta, tiada siapapun kisah tentangnya. Inilah orang Melayu, benda baik tak nak pandang, benda buruk sahaja pandang. Saya bayar LHDN dan zakat puluh juta, ada orang pandang soal beliau. Sebab itu saya nasihatkan jangan lihat perkara ini dari sisi negatif. Kalau saya tak ambil artis atau individu buruk tu, mereka tiada pekerjaan dan buat perkara bukan-bukan macam mana. Bukan saya suruh mereka selak kain, saya suruh jadi model, apa masalah netizen. Dia membuat keputusan sebagai seorang usahawan dan dia tidak mahu masuk campur dalam isu antara Ira Kaza dengan Putri Sara. Dari segi populariti dan publicity, nama Ira Kaza baru-baru ini diiktiraf di antara nama yang paling banyak dalam carian Google Malaysia mengatasi Datuk Michelle Yeoh. Sekian info, terima kasih.